sampai di kita. Mari kita mau ke Uniqlo terbesar di Jepang. 12 lantai. Katanya mau beli apa apa? Heineken mah bir. Apa? Heineken. Mana Heineken? Oh, sah. Heineken. Kita berada di Ginza. Mau cari waffle. Ginza nih ya. Heineken. Ini dia nih. Iya. Waffle ya. Tapi yang punya penyakit diabetes, Heineken. Jangan coba-coba. Manis. Waffle. Tapi manis banget. Aku juga. Ini katanya waffle paling enak. Berarti 100.000. Lumayan. Nah ini dia gedung yang terkenal di Ginza, di pojokan jam, gedung jam simpang Ginza yang bagus. Jadi tokonya ini pas di simpang Ginza yang gedung jamnya itu. Nah pas di depannya hari ini ada itu. Wah, jam ini tuh lebih cepat ya. Ada Car Free Day. Biasanya hari Minggu deh. Tapi ini Sabtu juga kayaknya. Biasanya jam 5 udah dibuka lagi. Oh, belum ya? Heineken enak sih, tapi berbahaya. Tidak bagus buat kesehatan. Ini dia nih, Heineken Waho. Udah. Belgium Waffle. Kok 5 biji sih? Emang berapa? Ini. Manis banget. Enak. Tapi tidak disarankan. Terlalu manis. Gula tok di sini. Zania. Nah inilah simpang yang terkenal itu. Sana apa sana ya? Ini masih Car Free Day loh. Dari Sabtu. Untuk bukan deh kayaknya di sebelah sana deh. Oh itu tuh. Car Free Day. Car Free Day di Ginza. Thank you.
jelas. Itu dia gedungku. Paling tinggi gedungnya. Dari sini, bagus banyak ininya. Banyak skinnya, skin. Oh ini Laox, ini Laox. Laox. Full satu building. Itu dia. Berapa lantai? Buset. Boom. Laox. Ya. Oh, udah musim dingin ya. Masih belum musim dingin ini. Nah, ini dia. Uniqlo. Pusatnya Uniqlo. Udah banyak yang jual ini loh. Aku mau cari sweat. Tuh, udah mulai musim semi. Ini yang dibeli temenku tuh katanya murah-murah untuk oleh-oleh. Bagus patungnya sama, tapi di chat. Ya,
Ginza pada malam hari. Kita baru keluar dari Uniqlo. Baru hujan. Iya, Uniqlo-nya tinggi sekali. Tadi sampai lantai 12. Kita mau cari makan ramen. Kan ramen halal. Iya kan ramen. Ramen sama gyoza. Wah di sana. Di dekat. Pakai barang. Ya barang. Kita akan menuju ke restoran muslim. Katanya enak. Ada gyoza halal. Di sini cari gyoza halal. Nah, itu. Ada yang 5.000. Pas keluar kita sudah selesai kerjaan baru tujuh kita akan naik ke Ginza Line Tokyo Metro.